Oke guys, kali ini saya akan membagikan tips cara mengatasi regulator bocor ya. Oke, pertama kita coba pasang regulator. Nah, dan ini bocor ya guys. Bocor ya. Oke, kita pakai cara yang benar ya. Jangan memakai plastik ya. Ini tidak boleh ya. Jadi ada cara lain. Ya, jadi caranya menggunakan ini ya, karet gelang ya. Oke, kita langsung aja ya. Oke, karet gelangnya. Ya, kita lilitkan di nah, posisinya di sana ya, di paketannya itu. Nah, baru kita akan coba pakai pasang regulatornya kembali ya. Nah, ini bagus guys, tidak ada bocor ya. Oke. Cukup sekian ya tutorial mengatasi regulator bocor ya. Thank you.